Waduh guys, tiba-tiba ada kebakaran guys dekat rumah kami guys. Sekarang tim pemadam kebakaran jalan. Tim pemadam kebakaran jalan guys. Bisa memadamkan api guys. Terus. Tim pemadam kebakaran guys. Oh berhasil guys, semua kebakaran berhasil. Madamkan api. Saatnya kembali guys. Kalian di rumah berhati-hati ya, jangan bermain api kalau tidak ada orang dewasanya ya. Kembali ke pangkalannya guys. Kan tadi cepat kan kembali pulang guys, sudah sore guys ini guys. Kembali ke bagasinya mobil truk ini guys. Sekarang eskavatornya sudah berjalan guys. Kembali juga guys ke pangkalnya. Ini guys, kembali ke pangkalannya lagi guys. Jalannya seru guys. Semua sudah kembali pada tempatnya masing-masing guys. Oke guys, besok kita lanjutkan lagi guys dengan tema yang lain lagi. Oke, sampai ketemu lagi guys di video selanjutnya ya. Oke guys. Halo guys, kali ini truknya dapat borongan guys untuk membawa ini guys, tong guys. Tong makanya guys ya, bisa sampai tujuan dengan selamat. Pelan-pelan guys, jalannya naik guys. Sangat susah guys. Naik guys, ini guys. Buangkan guys, bisa naik guys. Ini guys, jalannya rumit guys. Nanjak guys. Guys. Hampir jatuh guys. Truknya berat lagi guys. Untung selamat ya, tidak jatuh. Dan ini tongnya taruh di sini guys. Sudah di atas. Ya. Muncul ke sana ya guys ya. Ini eskavator nantinya akan mencari tanahnya guys. Yeah.
kita sudah sampai di TKP untuk mencari tanahnya. Dan truk kuning tadi muncul ke sini juga, guys. Oke. Dia terposisi dulu, guys, ya. Oke. Mari kita mencari tanahnya, guys. Saatnya ekskavator bekerja. Ini dia, guys, mulai memasukkan tanah ke dalam truk. Cari lagi, guys. Cari, ambil tanah lagi. Sudah mulai bekerja, guys. Dan tanah ini nanti akan dibawa untuk pembenahan jembatan, ya, guys, ya. Oke, guys, kita menuju ke tempat di mana kita tanahnya akan dipergunakan. Oke, guys, nah, ya, dikumpulkan di sini dulu, guys. Dikumpulkan di sini, guys. Dan ini nanti kembali lagi ke sini, guys. Sini bekerja, guys. Tadi lagi, guys, tubuhnya langsung berangkat ke tempat pembenahan jembatan tadi. Yuk,